Bapak-bapak, silakan kalian mengenalkan peserta masing-masing. Kangges ada yang peserta? Para tiwai, tati. ABC, ada yang berdiri. Kelompok C. Kelompok B, peserta kati, ada yang ada kati. Nah, gitu, ketinggalan. Iya, kelompok A diwakili oleh 3 peserta, Airesa, Siti Alia, Syifa Uroma, utusan dari Kobo Fazana. Silakan kelompok B memperkenalkan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Sim Abdi ieu ti Kobong, perwakilan ti Kobong 5 Gunung Jati. Anu mana ngagaduhan tema nyalira nya eta trio Black. Terus ulah seri lah. Sebab biar realitanya benar-benar gitu. Lumana jenengan abdi namina Hana Purnama. Anu digigireun abdi namina Iqbal sah Maulana. Nu digigireun ieu kiri abdi namina Lutfi anu sok di bilangian Abdul. Sagitu pangitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kobong Gunung Jati 5 Tati Gunung Jati 5 3 utusan dengan judul Trio Black Cenahana Iqbal Sarang Lutfi. Mangga kami kelompok C menelpon peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak abdi perwakilan di Kobong 7 Mati Majara. Abdi Nur Halimah, di giran Abdi Herma, di giran ini dari kolam. Kelompok C, Kelompok C, utusan dari Kobong 7 Fatimah Az-Zahra mengirimkan 3 peserta Nur Halimah, Tirani, Hermayanti. Ya, siap untuk kelompok A. Sekarang kita memasuki babak pertama, yaitu babak bonus. Di sini kami menyediakan angpau A sampai H. Silakan Anda pilih untuk babak bonus. E saja. Bismillahirrahmanirrahim. Siap untuk kelompok A nomor 1. Sebutan binana Sulasi Masjid warna katilu babekahiji
ketentuan masing-masing sebutan bina sulasi masjid warna katilu babeka hiji contohan masing-masing. Nomor 2. Ya fokus. Aya sabaraha pangbatalan salat dina kita sulam munajat? Aya 12. 100 untuk kelompok A. Nomor 3. Kunaon pangna ide gombi laguna sebut idgom kamil? Kenaon pangna idgom bila guna disebut idgom kamil? Kenaon menyebut kode can buku pinter? Ya mohon maaf habis waktu. Nomor 4, dina lapan tin wanun sin wanun dunia dina macana wajib dibaca kumaha? Idhar. Wajib dibaca idhar. Naon sababna? Sabab? Sebetulna nopai hayunan huruf idgom tapi ayatna dina sakalima pembacaana wajib idhar alasana ya karena tidak mendapatkan nilai. 5. Mudoan sulasi jeung rubai sok disebut bina naon? Mudoab sulasi jeng rubai sok disebut bina naon? Ya, mohon maaf habis waktu cukup. Terima kasih untuk kelompok A.